antara kapcai yang terlaris dekat Malaysia, Yamaha 135LC. Yang ini fuel injection punya. So motor ni datang dengan beberapa warna. Kita ada Crystal Cyan, kita ada Ruby Red dan juga Midnight Star. Dan 135LC ni ada dua jenis kan. Satu yang standard ni dan satu lagi 135LC SE. Dikuasakan dengan enjin single cylinder 135cc yang menghasilkan kuasa sekitar 12 HP dan juga 12 Nm of torque, guys. Dilengkapi dengan enjin 4 kelajuan tak pakai clutch. Lampu LED depan dan belakang. Sini. Meter digital, guys. Alright guys, untuk motosikal ni kita menggunakan minyak enjin sekitar satu botol macam itulah. Ha, so saya cadangkan korang guna minyak enjin mobil supermoto semi sintetik ni ataupun mobil one fully sintetik daripada mobil. So dicadangkan korang tukar minyak enjin korang setiap 1000 ke 2000 km untuk memastikan enjin korang sihat dan juga performance dia sentiasa tip top. Seat height dia lebih kurang 775 mm, ketinggian saya 168 cm, so boleh flat foot. Berat lebih kurang 109 kg. Okey, tangki petrol dia 4.6 liter. Sistem brake dia menggunakan disc depan dan belakang. Harga jualan yang disyorkan bermula dari RM8,200. So kalau korang nak tengok lagi video pasal motorsikal-motorsikal yang ada kat Malaysia ni, korang boleh like, follow dan subscribe